lagi berada di Pasar Parakan. Pasar apa ini Pak? Nama Pak? Ini Aulaul Parakan. Aulaul Parakan sama Pak Supri. Dia spesialis kayaknya bukan sepatu ya Pak? Sepatu ya, sepatu sama topi. Sepatu sama topi nih. Ini kira-kira usaha sudah sejak kapan Pak? Saya sudah 4 tahun. 4 tahun? Nah kalau barang dapat dari mana nih Pak? Saya pengambilannya dari luar negeri Pak. Dan di Indonesia cuma ada sellernya masukin. Berarti langsung gitu ya. Pelabuhan apa? Kalau itu masalah jalurnya saya kurang tahu ya. Cuma tahunya sudah datang barang datang, ya. Nah, udah masuk sini, udah gitu. Saran kalau harga berapa nih? Saya biasanya jual itu di 250 sampai lebih lah. Per pasang? Ya. Ya, tergantung kondisi itu. Tergantung kondisi juga ini. Sama merek-mereknya sudah yang mungkin limited. Misal kayak ini. Nah, kan ini kan Supreme. Nah, ini kan aku jualnya masih sekitar 1,6. 1,6? Ya, kan ini jaman market ya. 1,600 nih. Keparatnya nih kalau kalian mau miliki ini Supreme Nike. Nih kalau yang ini, yang ini kan berapa nih? Ini 550 masih bisa dinego, soalnya ini kan kondisi, kalau kondisinya masih bagus dan masih di 900-an. Tapi kalau akan jualannya di offline ya, jadi kalau bisa dicuan lah, masih bisa dicuan, pasti bisa kurang dari 500 ya, omsetnya lumayan lah. Nah, setiap hari itu kadang 3 sampai 8 cuma nggak tentu, tapi yang rame kan pas waktu bongkaran saja itu mas ya, ya masih fresh ya, masih fresh. Jadi kalau pas bongkaran kemungkinan 50 sampai kali rata-rata 200 lah ya, 200 ribu. Kesusahannya apa Pak? Kesusahannya itu barangnya jarang-jarang yang apa ya, misal kayak yang dicari orang itu kayak gini. Nah itu yang sulit, biasanya dites. Dises sama warna. Warna. Iya. Warnanya kitanya hitam, adanya mungkin biru gitu. Tapi kayaknya size yang susah nih Pak. Size yang dikeluhkan biasanya size-nya, sayang size-nya besar, sayang size-nya kecil gitu mas. Ya namanya. Namanya. Iya. Ya ibarat kayak limited lah, satu pasang satu, nggak ada macamnya lain toh gitu mas. Saya biasanya buka dari jam 10 sampai jam habis isya, jam 8-an. Nah jadi Pasar Aul ini dari sana, dari ujung sana sampai ujung sini pakai yang cuma sepatu, yang ada ini cuma sepatu di sini saja. Wah ini bro, cuma bapak ini ya. Mantap nih. Kenapa Pak sepatu cuma sampean Pak? Kemungkinan gimana ya? Mungkin orang Jawa ya, daina gitu aja. Daina mau buka sampingnya. Ini kan dulu kan waktu itu masih baju semua, baru saya ada pikiran ada jual sepatu gitu. Terus ada yang mau jual, mungkin kemungkinan ada rasa sungkannya ya atau gimana. Soalnya ada orang Jawa begitu kan. Gitu Pak. Oh ini ada ini nih, tapi buat anak-anak. Oh iya itu dokmat. Dokmat. Ini keren nih, yang punya anak nih pasti lah ini. Berapa nih Pak? Itu 250. 250 ribu. Ya, itu Doc Martin. Kemarin kan katalognya itu sambil buat anak-anak ya. Cuma tinggal dua sama ini. Yang dewasa nggak ada Pak? Kalau sudah yang dewasa habis mas. Habis. Kemarin yang
Great Boot itu ada Red Wing, Timberland, sama Dokman. Itu harus bego ini. Ya. Ini Oswego, di sana sudah second, padahal di sini belum rilis. Cuma rilisnya ada cuma warna putih sama silver. Sedangkan di sini sudah second, baru cuma di harga second gitu. Jadi ini Oswego-nya. Dilepas berapa, Pak? Ini retail cuma berapa ya? Kita jualnya agak-agak mahal juga ya. Soalnya ini masih di 2 jutaan. Mungkin di tempat itu 1,2 ya. 1,2. Sama-sama dapat baru. Baru nih. Baru masih ada bodinya juga. Ini ada 129.000 won ya. Ini baru cuma tetap dijual second. Nah, ini Adidas Jesse. Ini serinya Jesse 500 Infinity. Ini retailnya 12 jutaan ya. 7 sampai 12 jutaan itu sellernya beda-beda juga. Nah, ini juga kondisi baru banget. Paling used buat apa ya, dipakai sebentar 1 kali 2 kali lah. Iya, iya. Nah, kalau di sini cuma 1 juta saja. 1 juta. Itu iya. masih bisa nego lagi. Ini aja men, Parakan. Cuma di Parakan ini kayak gini mas. Cuma ada di Parakan dari 10 juta 12 juta. Kondisi juga like new banget. Like new. Ini paling ya dipakai sekali dua kali sih. Lumayan ya. Lumayan sih. Mantap banget ya. Berlong juga tergolong spesial juga. Ini kan 3 juta barunya. Ini jual second-nya di 450 sampai 450. Timberland. Kondisinya juga masih mantul banget ini. Masih mantul. Timberland. Ini Converse-nya juga masih, ini Converse-nya seri Jennifer Patos ya. Nah, ini kondisinya juga bagus, kulit-kulitnya bagus. Kemungkinan di Indonesia masih yang suka John Carpatos masih sedikit ya. Nah, ini kita jual cuma 380. Padahal second-annya masih banyak, mahal-mahal. Kadang ada yang 600 sampai lebih lah, jangan ngerti cuma kalau di sini. Berapa lagi, Pak? 380. Ini ada berapa format ya, kayak gini misal. Ini paling jualnya juga di 350. Ini lagi ramai sekali. Kalau untuk yang mungkin suka jalan-jalan atau apa tuh, feel pasti bagus. Lumayan kondisinya juga mampu tuh. Ini serinya yang Half Moon, Skalapan Half Moon ya. Ini yang dicari banget sama orang-orang. Cuma ini kan lagi hari Sabtu, mungkin masih sepi. Minggu ini, Pak? Oh, minggu ya? Iya. Minggu, lupa deh. Minggu. Aduh-aduh. Minggu. Biasanya ramainya di hari Kamis sama Jumat, Mas. Kalau ini dilepas berapa nih, Pak? Paling aku di 350. Ini juga masih di konvestan ya, ini serinya Jack Parcel nih. Nggak, ini masih goyang nggak ini, Pak? Masih bisa digoyang. Oh, masih bisa digoyang, Mas. Nah, ini dari Jack Parcel. Kalau orang-orang yang di pasangan nih, Pak. Tahu. Ah, ini kalau orang-orangnya yang tahu pasti demen banget. Kalau mau kesini, datang aja di Jalan Sobari. Itu awal-awal Parakan, orang-orang biasanya thrifting di sini juga. Banyak yang pedagang online cari barangnya di sini. Soalnya sumbernya memang di sini ya.
mungkin orang Jogja, mungkin orang Magelang, Semarang pun kadang kok ya pada main kesini cari barang itu. Cuma ada di satu tempat. Aha. Yang lainnya kaos semua. Yang lainnya baju-baju, jaket. Ya fashion lah. Atau follow Instagram saya. Follow Instagram nih. Saya follow Instagramnya _2ndshop ya. Ya nanti kita bikin. Siapa tahu mau cari-cari ada yang cocok. Thank you.